Pemirsa, menjelang Idul Adha, harga ayam potong di pasar tradisional di Kabupaten Cianjur mengalami kenaikan hingga mencapai Rp38.000 per kilogram. Akibat kenaikan tersebut, para pedagang mengeluh sepinya pembeli. Kenaikan harga ayam potong ini sudah terjadi sejak memasuki bulan Juni menjelang Hari Raya Idul Adha di Pasar Muka, Kecamatan Cianjur, Kota Kabupaten Cianjur. Sebelumnya harga ayam potong di kisaran Rp35.000 per kilogram. Namun kini harga ayam tembus mencapai Rp38.000 per kilogram, bahkan bisa sampai Rp40.000 per kilogram. Hal ini sudah menjadi tradisi di setiap tahunnya menjelang Idul Adha, sejak dari sebelum Idul Adha mengalami kenaikan harga secara bertahap. Dan tentunya kondisi ini dikeluhkan para pedagang dan pembeli. Menurut Suryati, pedagang ayam potong, kenaikan ini terjadi akibat adanya kenaikan harga di rumah potong ayam ataupun di peternak ayam dan juga sudah menjadi tradisi setiap jelang Idul Adha. Para pedagang mengaku dengan naiknya harga ayam berimbas pada omset penjualan yang menurun antara 15 hingga 20%. Ini ada kenaikan nggak, Bu? Ada, 3.000 naiknya. Oh, dari berapa, Bu? Biasanya 35, 34 dijual. Sekarang mah udah 38. Ini kira-kira dari kapan kenaikan ini, Bu? Adalah seminggu. Selain pedagang, kenaikan harga ayam potong ini juga dikeluhkan oleh para pembeli yang merasa keberatan dengan harga ayam yang naik hingga Rp3.000 per kilogram dan berharap harga tersebut bisa turun kembali. Sekarang 38.000. Biasa kan 35, 32, 38. Kenaikan harga ayam potong ini diperkirakan akan terus terjadi hingga puncak Hari Raya Idul Adha yang akan datang. Heri Setiawan, Bandung TV.